Lagi terima kasih kepada Pak Andre dan Partai Gerindra yang sudah sangat luar biasa memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat Sumatera Barat. Hari ini yang sesuai arahan dan instruksi Ketua DPD Gerindra Bapak Andre Syaleh yang bahasa hari ini kita membagi ada 30.000 masker di Sumatera Barat ya, dan sebagian besar itu berada di M. Jamil dan Rumah Sakit Pembangunan. Ya, ini adalah bukti konkret bahasa Gerindra tetap bersama rakyat mengambil langkah nyata. Ya, mungkin bagi M. Jamil ya, masker yang kami berikan ini tidak seberapa nilainya. Ya, namun ini adalah bukti konkret bahasa tenaga kesehatan nakes tidak sendiri, ada Gerindra bersama mereka. Ya, insya Allah segala permasalahan dalam upaya mencegah COVID-19 ini tentu Gerindra akan komitmen berada di depan untuk mencari solusinya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Andre dan Partai Gerindra yang sudah sangat luar biasa memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat Sumatera Barat sehingga layanan pandemi COVID-19 ini bisa kita usahakan secara bersama-sama dan seoptimal mungkin, dan kita berdoa pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yefri Zulfikar sangat mengucapkan terima kasih kepada Gerindra yang sudah membantu kami hari ini memberikan masker medis untuk pasien-pasien COVID ataupun mungkin juga pengunjung-pengunjung COVID. Dulu juga kami sudah banyak dapat bantuan dari Gerindra dan alhamdulillah kami semuanya berikan untuk pasien COVID. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.